Hai, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Rizky Trisdi. Di video kali ini aku mau review Kolibri iMac pompa ASI handsfree yang benar-benar minimalis banget. So, sebelum aku review, buat momi semuanya yang belum subscribe YouTube channel Rizky Trisdi, minta tolong ya moms untuk bantu klik tombol subscribe. Dan yang udah subscribe, aku doakan semoga dilancarkan rezeki, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala aktivitas mom dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum aku review, aku mau kasih tahu dulu ya moms. Sebelum memulai aktivitas, aku selalu rutin pakai rangkaian produk skincare dari Scarlett Whitening. Untuk facial wash-nya bisa meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, bisa mencerahkan kulit dan memberikan perlindungan dari radikal bebas. Selain itu, facial wash Scarlett mengandung vitamin E, aloe vera, dan rose petals. Selanjutnya, aku pakai serum Brightly Ever After yang membantu mencerahkan kulit dan memudarkan noda di wajah aku, seperti flek dan bekas luka. Selain itu, serum ini bisa membantu mengecilkan pori-pori dan menghaluskan kerutan garis di kulit. Selanjutnya, di tahap akhir, aku juga rutin pakai day cream di pagi hari dan night cream di malam hari untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Day cream dan night cream Scarlett Whitening bisa membantu kulit melawan dehidrasi dan bisa melindungi kulit agar tetap sehat di siang dan malam hari. Nah, ini dia moms. Nah, ini tuh adalah pompa ASI yang menurut aku bener-bener simple banget, hands free, dan ini biasa aku pakai kalau misalnya aku lagi beraktivitas, misalnya sambil aku nyuci piring, sambil aku nyapu dan ngepel, sambil aku berberes rumah, aku tetap bisa pumping pakai si Kolibri iMac ini. Caranya gampang banget pakainya, dan aku mau jelasin dulu ya untuk secara sepintas. Kalau misalnya moms beli alat ini, Kolibri iMac, mommy udah akan dapet ini nih. Jadi udah ada mesinnya, ini mesin pompanya, terus dapet kayak gini, kayak corong, tapi dia itu udah bisa nampung ASI. Nah, ini untuk nampungnya itu bisa sampai 180 mili. Jadi banyak banget moms, dan nggak perlu takut tumpah karena dia itu bener-bener udah aman. Nah, ini nanti kita buka di sini. Nah, kayak gini moms bentuknya. Terus ini tuh silikon, jadi enak banget dipakai. Dan ini juga untuk hisapannya bagus banget, kuat, dan juga suaranya nggak terlalu bising ya, bener-bener silent juga. Jadi kalau misalnya mommy PD1 untuk nenin baby, PD1 untuk pumping, itu oke banget. Terus mommy juga dapat charge, dan juga ini udah dapat sikat juga untuk bersihin si pompa ASI ini. Terus untuk modenya di dalam pompa ASI ini, mesin pompa ASI ini, oke ya, aku langsung coba aja. Suaranya bener-bener nggak kedengeran moms. Nah, kayak gini. Nah, jadi di sini ada beberapa mode ya moms yang bisa moms pakai. Ada mode pompa, ada mode massage, dan juga ada mode pompa dan massage juga. Ini levelnya bisa sampai level 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bener-bener dia itu enak banget. Nggak, maksudnya nggak terlalu keras saat menekan, saat memompa, dan juga dia kuat. Intinya enak banget sih kalau dipakai. Dan ini harganya sekitar 700 ribuan dan cocok banget dipakai sama mommy yang kerja di rumah atau bekerja di luar rumah, tapi tetap sambil mungkin sambil beberes rumah, sambil apa ya, misalnya mommy lagi di kantor gitu, itu oke banget sih. Sambil pegang laptop mungkin, lagi ngetik, mommy bisa sambil pumping. Dan ini gampang banget, cuma kayak gini doang moms. Nah, ini kan nanti kita selipin di BH kita. Nah, udah kayak gini doang moms. Oke banget kan. Nah, nanti kita tinggal, kita nggak perlu pegang lagi gitu. Nah, oke, jadi secara sepintas ini pompa ASI-nya kayak gini, dan ini rekomend sih dengan harga 700.000, ini oke banget. Oke, so itu aja sedikit review aku untuk si pompa ASI Kolibri iMac ini. Untuk mommy yang mau beli, langsung aja klik link di description box. Aku taruh ya untuk linknya si Kolibri iMac ini. Ini dari Gebek ya moms. Jadi di Gebek itu ada selain pompa ASI, ada tas diapers bag, ada tas cooler bag. Jadi lengkap banget, mommy follow aja, langsung aja di klik linknya untuk belanja. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye, assalamualaikum.